السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد. Okay, I'm gonna reaction satu video di mana video-video ni siapa ni? Hamba tak tahu siapa. Iaitu Dr. Muhammad Yusri bin Mazlan, Ahli Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Sembilan, berkenaan tentang adab mujtahid darjah terhadap Imam Syafi'i. Jom kita saksikan sama video ini. Tapi sebelum tengok ayatnya, siapa nak beli kurma makanan sunnah ataupun kitab-kitab kitab-kitab agama ataupun buku-buku motivasi sama ada yang Arab ataupun yang Melayu, Jawi dan sebagainya, boleh tengok link di description ini. Bila kita hukum-hukum fiqah, kita akan berpegang dengan mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Semudah itukah kita nak mengatakan Imam Syafi'i satu imam yang tak jumpa hadis? Tuan-tuan, Imam Syafi'i ini sanadnya ke mana? Dia sanadnya kepada Imam Malik, sanadnya kepada Imam Abu Hanifah. Kerana beliau sendiri pernah mengaji dengan murid Imam Abu Hanifah, kemudian menjadi guru di Iraq, Imam Ahmad Ibn Hanbal, murid kepada Imam Asy-Syafi'i. Artinya Imam Ahmad Ibn Hanbal juga pernah bermazhabkan dengan mazhab Al-Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i pernah bermazhabkan Imam Malik. Dan ini ternyata banyak dalam fatwa beliau, terutamanya Qaul Qadim, pendapat yang lama. Contoh dalam masalah air musta'mal. Maka dia ke Iraq setelah berguru dengan Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu, maka akhirnya berguru dengan murid kepada Imam Abu Hanifah. Akhirnya menjadi guru besar di situ. Maknanya ada mata rantai yang menghubungkan di antara ulama-ulama besar ini. Dan zaman mereka sangat dekat dengan zaman Nabi SAW. Dan di bawah ini mujtahid mutlak yang empat ini, sebahagian ulama menyebutkan sampai 11 mujtahid mutlak. Cuma empat sahaja yang muktabar, yang mazhabnya mudawwan, dihimpunkan, dikumpulkan. Salah seorangnya adalah ulama yang hebat, yaitu Al-Imam Asy-Syafi'i. Dan adanya Ashabu Syafi'i, yang di bawah mazhab Syafi'i ini ada lagi dipanggil mujtahid-mujtahid yang hebat, yang nak sampai ke kita tersebut melalui tapisan-tapisan-tapisan mujtahid sehingga sampai kepada Imam besar, iaitu Imam Asy-Syafi'i. Kita yang di bawah ni boleh saya katakan sebagai labai petot, tuan-tuan. Labai petot. Labai yang kata labai, alah, kalau tengok rogo dia, kalau kita kata barang-barang jualan ni kita paling bawah, paling murah. Kalau otak kita boleh dijual sekalipun, otak kita mahal. Otak imam kita murah. Sebab apa dia? Dia murah sebab dah penuh dengan ilmu. Kita kosong. Kosong ni boleh masuk banyak lagi. Maka ni murah. Mahal. Sebab apa dia? Masih kosong di otak ni. Kalau jual, ni mahal ni. Sebab apa? Masih kosong. Nak masuk apa pun boleh. Otak kita. Maka otak Imam Syafi'i ni penuh dengan ilmu. Selalu digunakan tahap maksima. Untuk sampai martabat Imam Syafi'i, maka lalu dahulu mujtahid-mujtahid yang lain, yang mereka ini sebenarnya berkelayakan seandainya nak buat mazhab boleh. Tapi kenapa? Mereka tetap bernaung di bawah Imam Mujtahid Mutlak, Imam Asy-Syafi'i. Kita yang di bawah ni ranking tak ada langsung ni. Kita kata apa dia? Imam Syafi'i tak jumpa hadis ni. Nah, hadis ni Imam Syafi'i tak jumpa. Habis siapa jumpa? Dan lah, dia tak jumpa. Tuan-tuan, dibukukan banyak mana, yang dihafal banyak mana. Yang dihafal oleh ulama-ulama hadis seperti gurunya Imam Al-Bukhari menghafaz lebih 1 juta hadis. Imam Ahmad Ibn Hanbal menghafal lebih 1 juta hadis. Yang dibukukan berapa hadis? Sanad-sanad itu dekat dengan zaman Nabi SAW. Kadang-kadang memang itu hadis yang sahih. Ini perbahasan mazhab lah, tuan-tuan. Tapi kita nak ringkaskan begini sahaja. Iaitu di bawah mazhab-mazhab ini, mazhab Imam Syafi'i khususnya, ada satu orang yang mampu untuk at-tanqih, tafriz. Maknanya
boleh mengasingkan at-tamyiz, boleh mengasingkan antara riwayat yang disampaikan oleh ulama di bawah mazhab Syafi'i, ini memang daripada Imam Syafi'i atau bukan daripada Imam Syafi'i berdasar kaidah Imam Syafi'i ataupun tidak, itu mujtahid tarjih yang bernama Al-Imamun Nawawi. Ini hebat ulama ni, mujtahid tarjih, wali min awliya'illah, yang ada sahibul karamah, mempunyai karamah yang luar biasa, tapi masih bernaung di bawah mazhab Imam Asy-Syafi'i. Maka timbullah satu matan yang dipanggil Minhajut Talibin. Minhajut Talibin ini menapis, yaitu tapisan yang dilakukan oleh Al-Imam Ar-Rafi'i. Kalau tuan-tuan tengok sanad kitab-kitab fiqh yang di bawah mazhab Syafi'i ini, dia bermata rantai. Hebat-hebat ulama dia. Cukup saya mengatakan bahawa Al-Imam Nawawi yang menapis dan mendatangkan istilahat. Contoh dia antara as-sah dengan sahih. As-sah dengan sahih ini, iaitu ini sekadar menyebutkan tentang apakah benar ini yang paling sahih atau tidak sahih daripada qaul ashab. Ada yang dikatakan sebagai masyhur. Kenapa masyhur? Beradab ta'adduban ma'al imamil akbar, Imam Syafi'i. Beradab dengan Imam Syafi'i, maka digunakan lafaz ini masyhur. Contoh dia, ini masyhur, ini zahir, ini al-azhar. Ini kenapa? Karena beradab dengan Imam Syafi'i. Walaupun Imam Nawawi siapa dia? Ulama yang di bawah, jauh daripada Imam Syafi'i, tapi masih mengekalkan adab dengan Imam Syafi'i, termasuk menggunakan istilah penapisan hukum yang diriwayatkan oleh para ulama daripada Imam Asy-Syafi'i. Dengar tu penjelasan daripada Dr. Muhammad Yusri, ustaz apa ni? Ahli jawatan kuasa dalam apa ni? Majlis Agama Negeri Sembilan. Itu saja, hamba saya komen banyak. Sama-sama dengar dengan hati terbuka. Papa Roger. Hidup poligami untuk kemajuan ummah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.